semuanya. Oops, maaf. Hi everyone. Hi. Halo, aku Lyodra. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini aku membajak Instagramnya Dahsyat Musik. Malam semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja dan bahagia dan semoga sehat-sehat aja gitu sih. Nah, jadi kali ini tuh aku mau bilang sama kalian jangan kemana-mana karena kita bakal hari ini bakal banyak obrolan, banyak games, banyak juga informasi mengenai Dahsyat Awards ini yang harus kalian tahu, makanya jangan kemana-mana. Dan aku juga tidak sendiri. Aku tidak sendiri. Halo. Batu Raja Sumsel, Kota Adel. Sumsel, Sumatera Selatan ya? Hai! Congrats Lee buat MV-nya. Wah, terima kasih. Nonton ya teman-teman. Aku udah mau promo nih. Nonton musik video aku terbaru, baru rilis banget. Fresh from the oven banget. Lagu tentang kamu di YouTube channel aku, Lyodra Official. Oke? Sekarang aku... bukan sendiri, aku bakal ngundang siapa coba? Kalian pengen lihat siapa? Ziva Magnolia. Di mana kah dia? Coba kita lihat ya. Dia udah ada belum? Oh, udah. Oke, ini lagi nunggu. Oh, Leona. Hai guysnya, hai Lili, congrats MV-nya. Thank you. Aku udah nonton. Udah nonton belum? Guys, udah dong. Apa enggak? Guys, jangan lupa buat nonton MV-nya Lyodra tentang kamu, guys. Bagus banget. Kayak banget ceritanya, aku suka deh. Bagus. Suka enggak? Suka. Aci. Aduh, ya ampun. Ini, jadi kita mau ngapain nih, Li? Jadi kan kita ini bakal ngasih informasi buat teman-teman semua kan. Karena kan kita juga bakal tampil di Dahsyat Awards ini. Nah, aku mau nanya ini sama Kak Ziva dulu. Sebenernya, apa nih? Jujur ya. Jagoan favoritnya siapa? Aduh, jagoan favoritnya ya. Pastinya geng idol dong. Iya dong. Guys, jangan lupa buat vote kita nih, geng idol. Ada aku, Lyodra, dari Tiara juga. Vote yang banyak. Vote biar kita menang ya, enggak? Kita... Jatuh. Oke. Terus, ini katanya... nanti kita bakal perform apa sih? Kita tuh bakal perform... berapa lagu ya? Pokoknya berapa lagunya kita masih mau kasih surprise. Pokoknya nanti kita bakal nyanyi bertiga ya enggak? Iya, benar. Jadi pokoknya tungguin aja biar kalian apa namanya? Penasaran, kalian harus nonton sendiri. Nah, ini. Kan kita tuh masuk nominasi Dahsyat Awards nih sebagai satu, nggak tahu ya kita beda nominasi nggak. Kalau aku kan pendatang baru terdahsyat sama geng terdahsyat. Kalau kakak berapa? Iya, sama aku juga pendatang baru terdahsyat sama geng terdahsyat. Nah, kakak yakin nggak kalau menang? Aduh, harus optimis ya guys. Pokoknya, apapun hasilnya itu adalah apa ya namanya, kayak itu udah berkat dan jalan dari Tuhan, jadi kita semangat terus ya, Gali?
Nah, betul. Eh, itu BTW muka glowing amat Bu abis perawatan ya. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Eh, sumpah lo glowing lo Anda. Oh iya. Iya, abis perawatan tadi. Abis ke toko itu ya, ke itu ya, salon itu ya. Ke situ. Oh iya. Aku juga optimis sih kalau untuk menang harus, maksudnya optimis itu juga penting, tapi aku nyerahin ke Tuhan sih untuk masalah hasil atau gimana. Betul, itu kan betul. Menurut aku iya, jadi nominasi aja udah hebat gak sih? Iya bener banget, aku kayak baru pertama kali masuk nominasi dan bener, baru masuknya tuh di Dahsyat Musik. Dan ya, aduh, terima kasih banyak banget, aku seneng banget. Ya, jangan gitu lupa vote aku ya guys, jangan lupa vote Ziva juga. Jangan lupa vote Idol. Masih bisa vote di Instagramnya Dahsyat Musik dan official RCTI ya. Iya, betul. Gitu deh. Aduh, ya ampun, aku gak sabar deh tanggal 16 nanti. Guys, jangan lupa ya buat nonton. Eh, ada Kak Dipa Barus. Hah? Hai. Emang ada Kak Dipa? Tuh ada Kak Dipa Barus bilang hai kalian gitu. Hai. Hai. Nah, gimana nih? Kita mau apa nih? Itu nih, itu apa namanya? Untuk geng terdahsyat itu kan kita masuk juga geng idol. Tapi kita juga ada itu, kita ngelawan itu tuh apa, geng micin sama geng pangeran. Oh iya tuh guys. Gimana nih? Tapi kita harus optimis ya, ya nggak sih, Maili dan Zivella? Semangat dong pas buat food kita, oke? Okay. Food kita juga di official RCTI, ada di, bisa dilihat di Instagram Dahsyat atau di aplikasi RCTI Plus. Ini masuk ya, buat banyak-banyak please. Bisa bisa lewat tiga ini ya, tiga account gitu. Jadi yeah, kalian semangat terus buat vote kitanya. Kalahin geng micin. Iya guys, ayo guys, ayo voting, ayo voting. Aduh, gimana Nili? Kamu ini gak sih kayak apa namanya? Kita kan dijadiin geng nih bertiga nih. Kayak kamu optimis juga nggak? Optimis. Menang. Optimis, harus optimis ya. Eh, gimana kalau kita baca-bacain komen dulu? Boleh, boleh, boleh. Mana nih guys? Hai, ada yang mau kalian tanyain gak guys? Iya, boleh banget. Oh my god. Lili. Nah, Miley dan Zivelas. Lili dan Njip cocok jadi host temenin Titi. Setuju enggak tuh? Aku sih setuju ya. Enggak tuh. Aku juga setuju sebagai orang yang disebut tadi. Aduh. Kalian duet dong. Ya, kalau misalnya lewat IG, live IG tuh kayak bakalan ini apa namanya? Delay gitu, guys. Mungkin nanti kalau kita ketemu kita bakal duet ya kali. Iya, coba tapi mau tes dikit nggak? Tapi bagi-bagi gitu. Boleh, boleh, boleh. Lagu apa nih? Lagu aku. Oke. Okay. Ayo. Eh, bisa. Bisa dong. Ya. Coba ya. Ternyata aku tak bisa sembunyikan bahagia. Loh, aku mbak pecah aja. Delay. Oh ya udah. Ulang. Oke. Okay. Tunggu, bentar. Terus sama yang itu tuh aku, terus part itu baru kasih saya. Oke. Okay. Gitu ya. Eh, gimana Dan Bila gitu ya, Dan Bila ya liriknya. Dan Bila, bila ada orang bertanya-tanya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, record ya. Udah, aku takut lirik, salah lirik nih. Bentar. Ya, lirik dulu. Aku lihat dulu. Aku tidak mau salah. Walaupun aku sebenarnya udah hafal juga, tapi aku takut. Aku aja laguku sendiri kayak takut. Karena emang biasa lah, gimana sih?
ketemu. Yodra, Pirik. Aku suka lagunya deh, kayak, aduh. Maksudnya dari liriknya itu tuh universal dan kita tuh kayak ini ya, kayak kayak bisa relate sama banyak hal. Jadi kayak, iya benar, seneng banget. Dan benar sama label kita, universal musik Indonesia. Iya benar. Sama. Oke. Aku apalin aja dulu gimana? Gimana oleh? Kamu dulu. Oke. One, two, three. Ternyata aku tak bisa sembunyikan bahagia. Zita. Dan bila ada orang bertanya-tanya, terus apa? Siapakah dia yang membuatku bahagia? Kamulah orangnya. Aduh, ya ampun. Kasih, kasih. Aduh, thank you loh. Aku jadi nyanyi loh sama orang yang nyanyi aslinya. Senang banget. Numpang promo, Bu. Oke. Gimana kalau kita main, Li? Ayo, main apa? Main. Kamu ada games gak? Oh, games. Ada dong. Kita kan selama ini, selama di... Kalau ikut apa namanya dahsyatnya musik itu kita dibikin kayak orang gila kan. Kita bikin kayak kenapa nih aku kayak harus berpikir keras gitu. Ada gak kamu game yang mungkin kayak bisa menguras tenaga dan otak dan pikiran juga mental gitu? Oh ada mau gitu? Boleh dah. Khusus aku, di dahsyat okay. Musik. Aku dulu. Oke. Okay. Perhatikan baik-baik ya, Kak Zif. Uh-huh. Clue-nya, 1.000 itu gratis. Gratis itu 1.000. Aduh, itu ini nih yang aku nggak dapet nih. Bentar. Nih, udah bentar. Oke. Clue-nya, 1.000 itu gratis. Gratis itu 1.000. Nah, baju hijau? Baju hijau 1.000? 1.000 bukan? Hah? Bentar. Aku pahami dulu game ini ya. Aku malu. 1.000 itu gratis. Gratis itu 1.000. Ya. Kalau aku sebutkan kata ini ya, oke. Baju hijau. 2.000? Benar gak 2.000? Salah. Hah? Serius? Salah. 4.000? Salah. Ah, berapa? Oke, meja belajar. 5.000. Salah. 2.000? Salah. Ih, berapa? Meja belajar. Masa meja belajar 2.000? Mahal sih emang ya. Duh, game apa ini? 3.000. Oke, itu dikit ya. Handphone aku berapa harganya? 3.000 juga. Handphone kok cuma 3.000 doang? Benar gak? Gak, salah. Ada handphone mainan 3.000. Tapi nggak 3.000 juga kali, permen kali 3.000. Terus berapa jawabannya? Bentar dulu, belum. Kursi?
Kursi gratis, kursi gratis. Gratis. Oh. Ayo, bener jawabannya. Bener. Bener. Kayaknya aku tahu nih. Ah, sekarang gantian ya, Li. Aku sudah pusing sama game yang kamu kasih nih. Sekarang aku yang kasih kamu games. Ingat ya, Li. Cluenya, ini nama permainannya itu pergi ke bulan. Oke. Pergi ke bulan ya. Kamu harus ingat, pergi ke bulan. Pergi ke bulan. Ingat baik-baik ya. Pokoknya cluenya ini. Itu ngapain? Itu ngapain? Teng-teng-teng. Kebulan ngapain? Kebulan ngapain? Kebulan jalan-jalan. Biasa kan kalau misalnya apa namanya, orang kaya terus gabut, dia pergi ke bulan. Wow. Yeah. Aku pernah baca. Coba mulai. Oke, jadi kamu ingat baik-baik cluenya pergi ke bulan. Nah, sekarang aku kasih contoh dulu nih. Enggak kasih contoh deh, langsung aja. Tadi kan kamu juga kasih ya, kok langsung pertanyaan ya? Ngasih pertanyaanku gimana bentuknya? Gini, bantuin aku packing untuk pergi ke bulan, tapi kamu cuma bisa bantuin aku bawain 12 barang. Dan barang pertama yang aku bawa itu obat. Obat? Barang keduanya kamu mau bawain aku apa? Obat kucing? Bukan. Tetap. Ingat ya, cluenya pergi ke bulan. Pergi ke bulan. Obeng ya? Apa sih? Obat. Obat. Oli. Salah. Foto? Salah. Bawa pacar? Salah. Gak mau apa? Bawa pacar? Mau sih. Mau sih. Tapi salah, tapi bukan. Wah, jadi... Aku bawa obat. Ayo nih, semuanya jangan pada komen-komen aja nih, bantuin nasi, aku dong dijawab. Nasi. Bisa. Oke, sekarang lanjut ya pertanyaannya ya. kamu bawa nasi, aku bawa bawa monyet. Kamu monyet. Bawa apa? Aku bawa monyet. Kok random banget sih ke monyet? Bentar, apa ya? Anjing? Bener! Kok anjing bener? Bener dong! Aku gak asal loh. Bener tapi! Bener. Sekali lagi. Aku bawa dodol. Lampu. Bukan. Hayo. Tadi pertama beli. Aku bawa obeng, kamu bawa nasi, benar. Terus aku bawa monyet, kamu bawa anjing, benar. Sekarang aku bawa dodol, kamu bawa apa? Ayo kalian, ada yang ngerti gak guys? Bantuin Lili dong. Oh. Tuh, ada jawabannya tuh. Coba kamu pilih tuh. Ingat ya, Li, pergi ke bulan. Ipa. Betul, yeay. Kok dodol ke Aduh, aku seneng banget di game-game kayak gini. Apa? Nggak ngerti.
game-nya. Ah, tapi nanti nggak seru, nanti aja ya kalau kita ketemu, Li. Biarkan semuanya berpikir keras. Baiklah. Baiklah. Oke lah. Apa lagi nih? Apa sih ah? Nih, aduh, di ada yang komen nih, jawabannya bener lagi. Kita bacain aja deh, nggak apa-apa deh. Nggak paham kan, bener kan, nggak paham. Nih, ada yang bilang, Dodol kan depannya D, berarti bukan Desember. Terus sekarang bulan selanjutnya, jadi bulan Januari. Cari benda yang depannya J. Betul! Ngerti nggak? Nggak. Jadi tadi kan, dari awal, kan ini kan bulan. Pergi ke bulan. Terus aku bilang, clue-nya itu, kita cuma bisa bawa 12 barang. Dan bulan itu kan ada 12, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalau udah, tadi aku kan bilang aku bawa obat. Nah, dari obat, itu apa sih? Bulan apa? Bulan Oktober. Nah, setelahnya, itu apa? Oktober, November. November depannya N, nasi. Kamu betul. Terus tadi Maret, M. Awalnya aku milih monyet. Nah, monyet itu aku convert ke monyet. Dan kamu bilang anjing karena abis Mei kan April. Maret, April. Gitu. Kan pararmu tuh nambah teh. Oke, mungkin kita udahan dulu kali ya main gamenya. Ya udah sih guys, gamenya cuma itu doang karena kan ini bukan dahsyat ya, ini kan cuma live doang. Kalau misalnya kita terusin ntar nggak 2 hari nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi oke, thank you sahabat dahsyat, makasih udah nyaksikan live ini. Dan buat kalian jangan lupa untuk vote kita, vote aku Diodra, vote Ziva juga, dan vote geng Idol di dahsyatnya Award. Dahsyat Award. Dan masih ada waktu sampai tanggal 15 Agustus, teman-teman. Jadi jangan sampai cepetan. Vote-nya cepet-cepet, oke? Banyak-banyak. Betul. Biar kita menang. Iya. Pokoknya jangan lupa untuk pantangin terus Instagram-nya Dahsyat, Dahsyat Musik sama Official RCTI. Karena di situ kalian masih bisa vote sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat saksikan Dahsyatnya Award 2020 tanggal 16 Agustus tahun 2020 ini jam 15.30 alias jam setengah empat tuh guys. Pokoknya kita bakal kasih surprise buat kalian, kita bakal nyanyi untuk kalian. Yes. Jangan lupa untuk vote Tiara juga. Oh ya? Iya tuh guys, pokoknya jangan lupa buat vote kita lah, geng-geng idol. Yes, thank you semuanya. Bye. Thank you. Sehat-sehat semuanya. Dadah, Lili.